kita coba membuktikan. Ayo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada gula-gulanya gitu? Oh, enggak, tanpa gula ini ya. Namanya teh pahit tanpa gula. Oke. Okay. Ini sehari habis berapa, Mas? Sehari ya, nggak tentu ya. Namanya orang jualan biasa kadang rame, kadang sepi gitu. Oh. Ya. Oh, seperti ini. Ya. Ini yang kecil kan ya, Mas ya? Yang kecil, ya, gelas kecil, harganya 5.000. Nah, ini dia teh. Teh pahit aja yang belum pernah saya coba. Ukuran kecil tapi gede banget loh ini, Mas. Ada 5.000 untuk mengobati aneka macam penyakit. Sekarang kita buktikan, aku nggak pernah minum jamu loh ini sebelumnya. Beneran nih, kenapa dikasih nama teh pahit, kenapa gak jamu aja, kita coba membuktikan. Ayo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Orang-orang pada minum ini, Mas, setiap hari. Setiap hari. Itu bukan porsinya, yang porsinya yang segini. Eh, yang gede. Aku baru. Enggak heran penyakit pada kabur semua, guys. Pahit banget, gila. Ini nih. Nah, kita akan menantang Ki menghabiskan satu teh pahit. Man. Buah kana. Pahit banget, guys. Belum hilang-hilang. Mas, jangan marah ya, ini pahit aku belum pernah nyoba loh. Oh, enggak apa-apa. Biasa cuma ya kadang-kadang ada yang
kalau terlalu pahit apa kadang ada yang muntah loh. Oh gitu. Cuma dia kadang-kadang memang ada yang muntah. Cuma dia walaupun sedikit yang rasa masuk sedikit yang rasain enak, nggak kapok dia balik lagi ke sini loh. Nah, ini bang kalau misalkan minum udah apa di 3 kali atau 4 kali gitu enak. Iya maksudnya udah berubah lah gitu. Kita coba lagi. Pakai kacang lagi, apa permen jahe ya. Kacang. Baru makan dikit aja gak hilangnya masih banyak. Yang mutu nih. Apa nih? Jadi ini ada permennya guys, untuk penawar dari rasa pahitnya itu ada kacang, ada jahe, ada susu, ada permen rasa buah. Ini permen apa ini ya? Buah kana. Oh, buah kana. Buah kana, ya. Buah kana. Nah, enak rasanya, manis. Oh, siap. Berarti aku mau buah kana aja. Buah kana. Kayak tinggal sedikit lagi, guys. Ini cuman yang 5.000 loh. Saya udah habis kacang 2 sama apa tadi? Apa buah mas? Kana. Buah kana 2 juga. Kita habiskan ya. Buktikanlah. Jangan mengecewakan yang nonton. Ini buat kesehatan, jadi bukan buat aneh-aneh. Ada yang sudah menyerah di samping saya. Bismillahirrahmanirrahim. Permen 1.003. Oh ya. Aduh mas Golden bakal expert spike ini. Oh tahunya itu mungkin teh yang ini ya. Teh biasa gitu. Teh biasa itu cuma kasih gula gitu ya. Oh iya. Expertnya di situ. Iya. Enggak ada kepahitannya memang di atas rata-rata. Tapi yang panas kan ya, bener nih, saya bilang gitu kan. Nah terus dia minum lah, ini mah teh jamu ya, kata dia gitu. Ya ini memang jamu, cuma namanya teh pahit gitu. Tapi kayak gini, pahit-pahit kayak gini yang punya usaha Mas Joko itu udah punya 2 cabang guys. 2 cabang jualan pahit-pahit luar biasa. Sampai di sini kayaknya sampai ke sini kayaknya. Otak. Kalau yang enggak biasa nanti biasanya agak iya parno gitu, kapok. Tapi kalau yang tahu khasiatnya pasti ya balik lagi lah. Mana Mas Gio mau balik lagi? Mudah-mudahan berkhasiat besoknya, karena hari ini saya lagi masuk angin guys, habis dikerokin juga. Jadi demikian video ini, kalau mau beli langsung ke Joglo guys, bisa lewat GrabFood juga. Di Joglo depan Indomaret, apa ini mas? Alfamart. Alfamart ya, pokoknya sebelum tikungan lah. Di sini ada teh pahit, namanya teh pahit ramuan Cina berkhasiat. Rasanya benar-benar pahit, asli pahitnya. Bukan kaleng-kaleng. Permen pun kalah sama pahitnya. Tapi lebih pahitan hidup daripada teh pahit ini, guys. Jadi demikian. Bye.